Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la munafa'a fi ulum syidarin amin. Wa yata'akkadu aidan, dan kuat ia pula bersiwak inda taghayyuril fahmi, ketika berubah mulutnya, mulutnya rasanya enggak enak. Awil asnani, atau gigi-giginya, giginya kuning. Binahwi sufratin, pada dengan seumpama kuning giginya, kuning. Firihihi, pada baunya. Au launihi, atau pada warnanya. Au ta'mihi, atau pada rasanya. Sunat bersiwak. Walau liman la sinna lahu, sekalipun bagi orang yang tidak bergigi baginya, sunat bersiwak. Maka oleh karena itu, bapak ibu hadirin, saudara sekalian, jangan sampai enggak punya siwak yang dibawa. Jadi siwak yang dibawa, gue punya sih siwak tapi di rumah, masa ya pulang dulu makanya. Jadi harus senantiasa ada di sini. Saya suka menggembar-gemborkan, mengingatkan selalu, di kantong kita ada berapa? 3. Yang pertama siwak, kemudian ya tasbih, ya, kemudian apa lagi? Minyak wangi, ya. Minyak wangi ini adalah sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi. Saya yakin insya Allah gemernya kita dengan sunnah Nabi ini nih, ya, kayu ini benda Allah, makhluk Allah, dia akan memintakan ampun untuk kita selalu sepanjang masih di kantong kita. Amin ya Rabbal. Amin. Jangan enggak punya tuh 3 ini di kantong kita taruh. Iya. Murah ya, minyak wangi murah, tasbih murah, siwak juga murah. Tapi menuju surga. Wal intibahi minan naumi, dan mendusin daripada tidur. Lailan aw naharan, baik tidur malam ataupun siang. Sunat bersiwak. Wa in lam yahsul la'u taghayyurun, sekalipun tidak hasil baginya oleh berubah. Bagaimana? Seperti ka'an nama qalilan, seperti bahwa dia tidur sebentar doang. Tidur sebentar kan mulutnya enggak bau. Tetap sunnah bersiwak. Ya. Wa iradati salati, dan ingin salat, hendak salat. Ai fi'liha, maksudnya hendak melakukan salat. Sunat bersiwak. Wa in sallama min kulli raka'ataini, sekalipun ia salam dari setiap dua rakaat, seperti salat tasbih itu, ya, salat apa, salat tarawih, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus Allahu akbar, ya, langsung takbir lagi, takbir lagi, takbir lagi, siwak 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 siwak, sekalipun begitu. Wa qarubal faslu, dan dekat oleh ya pemisahnya, fasalnya, jaraknya maksudnya. Walau lifaqil tahurain, sekalipun bagi orang yang sholat yang enggak ada dua alat bersuci, enggak bisa wudu, ya, enggak bisa tayamum. Tetap. Wa in lam yataghayyar famu, sekalipun tidak berubah oleh mulutnya sekalipun. Awista kali wudu, ya, atau dia bersiwak bagi wudunya. Wa in lam yafsil bainahuma fasilun, sekalipun dia tidak memisahkan, sekalipun tidak memisahkan di antara keduanya oleh pemisah. Apalagi wa qira'atil Qur'ani wal ilmi, dan membaca Al-Qur'an dan ilmu.
lasiyama al-hadisu, apalagi hadis. Apalagi hadis, jangan lupa kita bersiwak. Ini betapa pentingnya yang namanya siwak. Siwak, jangan sampai enggak. Jarang kita sekarang nih bersiwak ya. Jarang. Bahkan ulama saja, kiai, ustadz tuh enggak semuanya bersiwak. Coba lihatin, ustadz yang ngajar, kiai yang ngajar, bahkan sekalipun dah kiai belum tentu dia bersiwak. Perhatiin, enggak semua kiai. Saya dapat dari guru saya, Kiai Mahfuz itu, beliau masya Allah, kalau namanya siwak itu, kalau namanya siwak itu beliau luar biasa. Futuh saya pakai demen siwak itu sama beliau ya, Kiai Mahfuz, rawuh buaya, Kiai Mahfuz bin Kiai Makmun. Guru saya senang saya bersiwak itu dari beliau. Watahsul sunnatu fi mikulit ta'irin, dan hasil oleh sunnat padanya dengan setiap yang suci. Hasil sunnat pada bersiwak dengan setiap yang suci apa aja? Khilafan Ibnu Hajar, berbeda bagi Ibnu Hajar. Khosinin, yang kesed. Illa usbahul muttasilata, kecuali jari jemarinya yang nyambung. Ini enggak, jari jemari yang nyambung berarti yang udah pisah enggak apa-apa tuh. Kalau masih nyambung enggak boleh. Yuzinu sufratal asnani, yang dapat menghilangkan kuningnya gigi. Walau khirqatan, sekalipun secari kain, secari kain, kain selampe atau pakai ini juga masih boleh. Men, kayaknya jorok banget itu ya. Kalau saya enggak berani pakai ini, bukan enggak berani, kayaknya jorok banget gitu. Pokoknya ini aja pakai siwaknya, jangan lupa dah taruh sini. Ya. Usahain. Lihusulil maqsudi biha, karena hasil maksud dengannya. Ya, dengan pakai secari kain itu. Wa afdalu, paling afdal al-araqul yabisul mablulu bil ma'i. Paling afdalnya adalah kayu arak yang kering yang basah di, dengan air. Jadi kita airin dulu sebelum pakai. Emang kalau nggak diairin juga fungsinya ini untuk melembutkan. Kalau nggak diairin itu ya, kaku. Ya namanya kena habis kena apa di sini teh? Ya. Kena kotoran gigi. Ya. Namanya apa tuh kotoran gigi? Iya. Kalau enggak pakai ludah aja, di ludahin. Nih, diisap. Wa yad'u, dan dia berdoa badal zalika, setelah itu ayakula, dia berkata seperti bahwa dia berkata, Allahumma tayyib nahkati. Ya. Ya Allah, wangikanlah bau mulutku, wa nawwir qalbi, cahayakanlah hatiku setelah bersiwak nih. Wa tahhir a'dha'i, sucikanlah anggota tubuhku. Wa mahhisi dzunubi, dan bersihkanlah dosa-dosaku. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan sebab rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Saya yakin diijabah doa ini. Kenapa? Karena kita habis melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, hebat. Kenapa hebat? Karena banyak orang yang malas pakai siwak. Tapi kita istiqomah, masya Allah. Itu insya Allah menyebabkan insya Allah diijabah doa kita, bisa termasuk fi ibadika salim, fi ibadis salim. Warzukni jannataka ya rabbal alamin, dan berikanlah aku ya Allah surgamu ya rabbal alamin. Boleh dicatat nih ya. Ibu-ibu ditaruh aja di, ditulis di kamarnya, tempat sembahyang ditulis. Bapak-bapak ditulis, digarisin, dihafalin.